Ayang sama Dumi semua untuk belajar lebih dalam lagi tentang lingkungan. Dan destinasi pembelajaran lingkungan kita pada episode kali ini adalah di daerah Salatiga, Jawa Tengah. Sebenarnya ada masalah apa ya Sobat Bumi di daerah Salatiga ini? Nah, di sananya ternyata ada masalah dengan air bersih nih. Ngomongin soal air bersih, pas banget Sobat Bumi. Nah, dia juga lagi berada di salah satu lokasi konservasi mata air. Serunya seperti apa episode kali ini? Mau tahu? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Bumiku Satu. Sobat Bumi, siapa dari kamu yang pernah mengalami kesulitan dalam akses air bersih? Pernah terbayang kalau daerah pegunungan pun bisa mengalami krisis air? Ya, tentu saja bisa Sobat Bumi. Dimanapun kita berada, air bisa saja habis bila kita tidak menjaga kelestariannya. Bahkan, ulah nakal para perusak hutan yang ada di gunung pun bisa mengakibatkan krisis air di sekitar lereng gunungnya. Permasalahan dan pengalaman inilah yang terjadi di Desa Tajuk yang ada di lereng Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Desa yang berada pada ketinggian 1450 meter di atas permukaan laut ini dulunya dikenal sebagai daerah tangkapan air. Namun semakin hari Desa Tajuk berubah menjadi daerah berlahan kritis yang cukup luas. Alhasil daerah ini tidak cukup banyak dalam menyimpan cadangan air dan bahkan berimbas pada semakin berkurangnya debit air di sekitar lokasi mata air. Bahkan Sobat Bumi, banyak juga titik mata air yang hilang. Nah, kehilangan mata air tentunya akan mengurangi pasokan air bersih ya untuk masyarakat. Solusinya harus dilakukan upaya konservasi mata air untuk menjaga kelestariannya. Hal inilah yang sudah dilakukan oleh komunitas tanam untuk kehidupan yang ada di sekitar daerah Salatiga, Jawa Tengah sejak tahun 2006 lalu. Uniknya Sobat Bumi, komunitas ini dulunya merupakan kumpulan para seniman yang peduli akan lingkungan. Terbuktikan siapa saja bisa melestarikan lingkungan. Sobat Bumi, tadi Nadia udah mention ya, Nadia berada di salah satu konservasi mata air. Konservasi mata air di daerah mana sih? Nah ini seperti di belakang Nadia sudah ada namanya, yaitu sumber mata air Tangkil di daerah Bogor. Nah sebenarnya apa ya yang mendasari Sobat Bumi kita dari komunitas TUKNI untuk melakukan konservasi mata air? Seberapa pentingnya ya konservasi mata air? Daripada penasaran, kita lihat aja yuk obrolannya. Semua itu awalnya di tahun 2006, kawan-kawan seniman, ya, mayoritas seniman di Salatiga itu merasa kok resah dengan keadaan kota Salatiga. Dulunya sejuk, dingin, jadi panas. Kemudian dulu biasanya musim kemarau itu air tuh nggak masalah gitu. Terus kok sekarang jadi semakin sulit. Akhirnya kami rembukan gitu. Rembukan, akhirnya diperoleh cara untuk menyampaikan keresahan seperti ini, mengkampanyekan kondisi lingkungan yang semakin turun, buruk. Konservasi mata air itu segala kegiatan yang meliputi pengelolaan, kemudian menjaga kualitas kuantitasnya dan memelihara sumber-sumber air. Tujuan konservasi mata air itu ya untuk memastikan ya sumber air tetap ada. Itu juga kalau menurut teman-teman yang ahli di sumber daya air itu harus dilakukan dengan, bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, populer gitu ya, dan tidak menyakiti, maksudnya tidak menyakiti manusia yang di sekitarnya maupun lingkungannya itu sendiri. Salah satu teknis konservasi mata air itu membuat bendungan waduk, itu juga salah satu teknisnya bangunan air gitu ya. Terus secara kelembagaan itu juga bisa dengan mengaktifkan komunitas-komunitas di sekitar air. Kemudian dari sisi hukum dengan undang-undang pendekatannya ya. Terus ada juga dari sisi
partisipasi masyarakat. Nah, kami lebih mengambil ke sisi teknis dengan menanam, kemudian dari sisi kampanye untuk hemat air. Karena kampanye hemat air itu juga salah satu strategi konservasi, ya. Kami praktis melakukan kegiatan-kegiatan ini sejak tahun 2006. Awalnya memang coraknya lebih banyak ke kampanye selama mungkin 3 tahun pertama. Karena masa-masa itu kan kami harus menggalang dukungan, kami harus nyari tenaga yang untuk mau melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi pendekatan kami dengan cara yang menyenangkan, menarik perhatian, makanya strategi festival yang kami pakai. Kemudian sejak tahun 2009 kami juga sudah mulai mengembangkan diri dengan melakukan konservasi lewat penanaman di daerah tangkapan air. Sedangkan kalau di sini di mata air Senjaya kami melakukan bersih-bersih dan sampai sekarang sih ya sampai 2013 jadi sekitar 4 tahun terakhir kami menanam bersama jejaring komunitas. Itu mungkin sudah di angka lebih dari 20.000 tanaman ya yang ditanam di daerah tangkapan airnya. Sobat Umi, dari tadi ini jalan-jalan nih di sekitar lokasi sumber mata air Tangkil nih ya. Nah, dilihat sini identik sekali dengan banyak pepohonan nih, seperti yang di samping Nadia. Memang pepohonan memiliki fungsi yaitu untuk menyimpan cadangan air. Dan untuk karakteristik sendiri dari mata air itu, dia akan muncul dari permukaan tanah. Dan untuk sumber mata air Tangkil sendiri itu berada di belakang Nadia. Nah, itu ditutup Sobat Umi karena untuk menjaga kebersihannya. Kira-kira konservasi mata air seperti apa ya yang dilakukan komunitas TUK kita ini? Penasaran? Saksinya di segmen Kulak-Kulik yang satu ini. Sebelum melakukan upaya konservasi mata air, tentunya kita melakukan survei mata air yang ada di Salatiga, juga melakukan survei lahan kritis yang berada di daerah tangkapan mata air di Gunung Merbabu. Survei mata air ini kami mencari data meliputi tentang letak koordinat dari mata air tersebut, luasan mata air, dan vegetasi yang ada di sekitar mata air tersebut. Sekarang kita lagi melakukan pengukuran keadaan mata air. Kebetulan di sini adalah mata air Sumur Wali yang berada di daerah selatan Salatiga. Ternyata dari waktu ke waktu volume air yang berada di mata air ini semakin berkurang. Seperti mata air yang berada di seberang sungai yang ada di seberang sana. Panduan kita dalam mencari titik-titik mata air yang ada, biasanya kami mempunyai patokan di mana ada pohon-pohon besar jenis beringin atau bulu jenisnya itu, biasanya kami yakini di daerah sekitar pohon itu ada terdapat titik mata air. Setelah melakukan survei di lapangan, didapat data ternyata mata air yang ada di Salatiga dan sekitarnya mengalami penurunan debit. Bahkan banyak mata air yang mati. Untuk itu kami melakukan upaya konservasi dengan cara penanaman di daerah tangkapan mata air. Di sini saya berada di lokasi pembibitan milik Karang Taruna Desa Tajuk. Dan dari pusat pembibitan ini, bibit tanaman yang nantinya akan ditanam di kawasan hutan di Desa Tajuk.
Ini merupakan area penanaman kami. Dulunya di sini lahan kosong. Menurut informasi dari warga, kekosongan lahan itu dampak dari kebakaran hutan, dan walaupun tidak banyak perusakan-perusakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Lahan kritis di sini, menurut pandangan kami, yang seharusnya hutan menjadi lahan yang kosong seperti yang saya lihat di sini. Makanya di sini kami dan teman-teman dibantu oleh Karang Taruna melakukan penanaman di kawasan daerah Tapan Mata Air. Oke. Selain melakukan pemeliharaan, kami juga melakukan monitoring yang biasanya kami lakukan berkolaborasi dengan pecinta alam jaringan komunitas Tuk. Ini seperti yang kami lakukan, kita mengganti tanaman yang baru pada tanaman yang mati. Tanda-tanda tanaman mati yang harus diganti ini, kalau di kita biasanya kami cek dulu sampai kita protek. Kalau emang udah kering, berarti tanaman itu emang sudah tidak ada potensi untuk hidup. Itu kita ganti dengan tanaman baru. Oke, tadi kita sudah melihat di pusat pembibitan, kita juga sudah melakukan penanaman monitoring bersama Karang Taruna dan warga. Kita lanjutkan ke konservasi di mata air yang terdapat di masih di area lereng Mas Dato. Untuk menjaga kelestarian mata air adalah ya seperti ini. Kita datang ke mata air, kalau sekarang di Senjoyo, kita ajak masyarakat untuk mengambil sampah. Di sana banyak sampah, kita lihat. Nah, kita di sini sambil main sini sambil membersihkan sampah di sekitar daerah mata air Senjoyo ini. Karena sering kita jumpai kalau kita setiap kali ke mata air gitu, mesti sampah ada di mana-mana. Nah, tugas kita adalah kita datang dan mengajak masyarakat yang ada di sekitar untuk terlibat untuk mengambil sampah yang ada di mata air sekitar sini. Sobat Bumi, penanaman pohon tentunya sangat identik dengan ketersediaan bibit tanaman. Untuk mendukung upaya ini, sejak tahun 2012, komunitas Tanam untuk Kehidupan bersama dengan Karang Taruna Tunas Kridah Bakti Desa Tajuk membangun pusat pembibitan tanaman. Di pusat pembibitan seluas 300 meter persegi ini, ada banyak jenis tanaman yang mereka budidaya, dan tentunya jenis tanaman inilah yang memang boleh ditanam di sekitar lereng Gunung Merbabu berdasarkan ketentuan dari Balai Taman Nasional. Ada jenis tanaman suren dan mindi. Jenis tanaman ini banyak ditanam di sekitar hutan rakyat Kare. Kedua tipe tanaman ini yang tidak terlalu rimbun, sehingga masyarakat masih dapat menanam tanaman hortikultura di bawahnya. Selain itu ada beringin, bulu, ipik, kinah, puspod yang banyak ditanam di hutan negara. Jenis-jenis tanaman ini merupakan tanaman lokal Gunung Merbabu, Sobat Bumi. Selain itu juga,
Tipe tanaman ini memiliki akar yang besar, mampu menyimpan air yang sangat banyak, dan juga menghasilkan buah sebagai sumber makanan bagi satwa di Gunung Merbabu. Lalu ada tanaman akasia yang biasanya ditanam di sekitar lahan yang gundul. Jenis tanaman ini memiliki pertumbuhan yang cepat dibanding jenis tanaman lainnya, sehingga diharapkan lahan gundul dapat dengan cepat hijau kembali. Terakhir Sobat Gumi, tanaman populer yang ada di sini yaitu kayu manis atau yang sering mereka sebut tanaman manis jangan. Tanaman ini sudah hampir punah keberadaannya, sehingga mereka banyak menanamnya di hutan rakyat dan juga hutan negara. Sobat Gumi, pusat pembibitan tanaman ini terbuka untuk umum loh. Kamu juga boleh ikut serta menanam pohon di sini. Semakin banyak yang menanam, pastinya lahan gundul akan semakin hijau dan cadangan air pun semakin berlimpah. Setuju? Oke, kalau kita bicara manfaat berarti kita bicara dulu kita sebagai pengguna ya. Jadi kalau kita jaga, paling tidak kita bisa yakin kalau kita nanti 10, 20, 50 tahun mendatang kita nggak akan kekurangan air dalam dosis tinggi gitu ya. Maksudnya kalau kita sedikit ubah gaya hidup, menyesuaikan diri gitu, kita masih bisa hidup dengan cuma air tertentu gitu. Terus yang kedua, kalau mata air tetap terjaga, pertanian kita bisa jalan. Biasanya justru di tingkat manajemennya ya, karena mengelola sebuah, kalau saya konteksnya kelompok volunteering ya, kelompok berbasis kesukarelawanan, yang paling sulit itu menjaga keutuhan timnya gitu. Jadi karena ini pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat dengan bayaran yang tidak banyak. Jadi hanya orang-orang yang punya idealisme tertentu aja sebenarnya yang mau mengerjakan hal-hal seperti ini. Pesan aku sih untuk Sobat Bumi itu jangan mau dikasih atau diwarisi lingkungan yang rusak, air yang kotor, udara yang kotor, karena ntar kalian sendiri yang rugi kan. Jangkauan hidup kalian tuh kan masih panjang gitu. Kan nggak selamanya kalian nanti juga hidup dengan orang tua. Suatu saat harus berpisah, kemudian hidup mandiri. Suatu saat kalian juga akan jadi orang-orang yang mengambil keputusan, suatu saat kalian juga akan jadi penguasa, mungkin ya. Jadi kalau bisa sih kalian bergaul dengan orang yang baik. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan yang mempunyai manfaat baik untuk lingkungan, untuk bumi ini, ya ikutlah. Karena paling tidak kita selama masa hidup ini pernah lah melakukan satu dua kegiatan yang hasilnya baik untuk lingkungan. Sobat Bumi, segmen berita lingkungan kali ini berasal dari negara Australia nih, di mana negara Australia memiliki terowongan yang bernama Tank Stream. Ini merupakan terowongan tempat penyimpanan air bersih pertama di negara Australia. Namun sekarang dialihfungsikan nih Sobat Bumi menjadi lokasi wisata. Kira-kira serunya seperti apa? Segmen berita lingkungan kali ini jangan kemana-mana ya, tetap di Bumi Kesatu. Sobat Bumi, suka melakukan tur ke alam? Menjelajah alam sekaligus berkenalan dengan alam tentunya akan membuat kita semakin peduli dengan alam. Komunitas Tanam Untuk Kehidupan ini sering juga melakukan tur mata air bersama anak muda setempat. Tujuannya agar anak muda peduli dengan keberadaan sumber air yang setiap hari mereka gunakan.
Tak jauh beda Sobat Bumi, tepatnya di daerah New South Wales, Australia, ada juga tur air di terowongan Tank Stream. Terowongan ini dulunya dilalui oleh air sungai dan menjadi sumber air minum pertama bagi penjajah dan armada Australia. Tank Stream ini dibangun 150 tahun yang lalu, menggunakan tenaga kerja narapidana di masa penjajahan. Nah, terowongan ini kini menjadi daya tarik bagi arkeolog, sejarawan, dan sering dijadikan rute tur air. Tak jauh dari Tank Stream, Sobat Bumi, terdapat juga 3 buah tangki penyimpanan air. Menurut ahli sejarah John Breen, Tank Stream menjadi sumber daya penting untuk mencegah penyakit di masa penjajahan. Tidak ada loh Sobat Bumi yang berani membuang sampah atau mencemari air di Tank Stream karena di sanalah mereka menyimpan cadangan air pada saat kemarau. Tidak tanggung-tanggung Sobat Bumi, bagi yang ketahuan mengotori Tank Stream, mereka akan dikenakan hukuman penjara di Sydney for Denison. Namun seiring berjalannya waktu, sungai di daerah itu bermasalah dan menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Zaman sudah berbeda, kini Tank Stream berubah fungsi menjadi tempat pembuangan air hujan. Sobat Bumi, tur air di Tank Stream hanya dibuka 2 kali dalam setahun. Tertarik untuk mencobanya? Atau punya gagasan membangun tur berobjek air yang ramah lingkungan? Sobat Bumi, akhirnya sampai juga nih kita di penghujung acara. Nah, kehidupan masyarakat terjaga, alam pun tetap lestari. Begitulah akhir cerita di daerah Salatiga. Alam kita nih Sobat Bumi, termasuk sumber daya air, pastinya akan selalu memberikan berkah ya bagi kehidupan manusia jika kita merawatnya. Setuju? Dan memang yang sejatinya, alam dan manusia pastinya harus saling mendukung. Dan yang terpenting nih buat Sobat Bumi semua, kita harus bertanggung jawab terhadap alam kita. Apabila alam kita sudah tidak terjaga lagi, lalu bagaimana dengan kehidupan manusia? Dan 4 hal yang terpenting nih Sobat Bumi, jika kita sudah memakai, pasti kita harus memelihara, menjaga, dan ikut monitoring. Dan pesan aja nih Sobat Bumi, terus selamatkan alam kita untuk sumber kehidupan kita. Buat Sobat Bumi nih yang selalu update tentang info lingkungan, tenang aja, langsung aja follow Twitternya Bumiku1 di @bumiku1.tv. Dan jangan lupa saksikan terus episode-episode menarik lainnya setiap hari Minggu jam 15.30, pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nade pamit dulu ya Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!